Kita apabila kita melihat seseorang itu yang berilmu, bukan kita tengok ilmu dia. Kita tengok pada sijil dia, tuan-tuan, hari ini. Seumpama kalau Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, ini ulama hadis, apabila diletakkan Al-Hafiz di hadapannya, paling kurang dia menghafal 100,000 hadis sanad dan matan. Paling kurang. Perawinya siapa? Siapa yang memfikahkan perawi itu? Siapa yang mendhaifkan perawi itu? Tarikh lahirnya, rijalnya, semua dihafal. 100,000 hadis paling kurang nak jadi pakar hadis. Hari ini pakar hadis mudah ya. Berbekalkan sijil, ada doktor, ada PhD, orang kata pakar hadis dah. Pakar hadis. Bawa satu hadis, orang tengok dia pakar hadis dah. Apa hadis dia bawa? Iyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu daripada perkara-perkara baru. Fa in kullu muhdatsatin bid'ah, kerana perkara baru, setiap yang baru itu yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Tambah lagi, bila sesat masuk neraka, dia kata. Bila orang dengar hadis ni, orang pun tak naklah beramal lagi dah. Zikir lepas mayang tinggal, baca Yasin malam Jumaat tinggal. Satu hadis ya, satu hadis terus jadi pakar hadis pada hari ini. Inilah yang berlaku pada hari ini. Masyarakat hanya melihat seseorang itu dengan gelaran ada PhD, ada doktor, dah jadi dah pakar hadis. Sedangkan dia tidak melihat kepada hadis yang lain. Hadis yang lain tu dia tidak melihat. Seumpama man sana fil Islam sunnatin hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mempelopori sunnah amalan yang baik, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Barang siapa yang buat satu sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain. Seumpama ulama, yang membuat susunan baca Yasin pada malam Jumaat, zikir-zikir lepas solat dan sebagainya. Kita buat sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya. Itu merupakan satu sunnah yang baik. Maka orang yang mengikutnya akan mendapat ganjaran pahala. Itu tak boleh dikatakan sebagai perkara baru yang boleh kita kategorikan sebagai bid'ah yang sesat. Kerana ada sahabat Nabi SAW melakukan perkara baru yang tidak dicontohi oleh Nabi SAW. Seumpama mereka selepas daripada iktidal mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, Nabi tak ajar. Kemudian apabila selesai solat, Nabi tanya, siapa yang mengucapkan tadi? Siapa yang mengucapkan tadi? Maka salah seorang sahabat akhirnya mengaku, dia kata, aku yang mengucapkan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku melihat ada lebih 30 malaikat berebut-rebut nak menulis ganjaran pahala daripada ucapan engkau tadi itu. Nabi tak kata pun, aku tak ajar, ini bid'ah. Begitu juga ada sahabat ketika membaca doa iftitah. Doa iftitah kalau mengikut hadis, Nabi membaca wajah tuan hilalladhi fataras samawati wal arda hanifan muslima wal mu'mina musyrikin. Tapi sahabat tadi baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi mughraqa wa asila. Apa kata Rasulullah? Ketika itu aku melihat langit-langit sedang terbuka. Nabi tak kata pun bid'ah. Begitu juga dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, yang ketika peristiwa Isra' wa Mi'raj, Nabi mendengar tapak kakinya di dalam syurga. Apabila Nabi turun ke bumi, Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal, apakah amalan yang dilakukannya itu? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala mengatakan, dia melazimkan solat sunat wuduk setiap kali lepas wuduk. Nabi tak ajar pun, Nabi tak kata pun, perkara ni aku tak buat, perkara ini bid'ah. Ini yang berlaku pada hari ini. Orang dia ambil seseorang itu sebab nak melepaskan dirinya, tanggungannya daripada melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang telah disepakati oleh para ulama yang ianya baik dan sepatutnya diamalkan. Sampai bergaduh. Kisah suami isteri. Seorang suami dia suka
tiap-tiap malam Jumaat pergi surau baca Yasin. Isteri pula belajar pula dengan ustaz-ustaz yang membida'ahkan orang ni, mensyirikkan orang tabaruk, mensyirikkan orang tawasul, bida'ahkan orang yang buat amalan-amalan yang baik, seumpama baca Yasin malam Jumaat, zikir ataupun sapu muka selepas salam. Sapu muka lepas salam disebut dalam kitab Muniatul Musalli oleh Syekh Daud Al-Fautani, sunat untuk dilakukan. Tak nak laku pun tak kisah. Tak boleh kita hukum sebagai ia perkara yang mungkar ataupun bida'ah. Maka bergaduh suami isteri, isteri belajar dengan ustaz-ustaz yang suka membida'ahkan orang. Suami lah suka pergi surau baca Yasin. Satu hari, hari Rabu petang, bersembang suami isteri. Isteri tanya kepada suami dia, "Bang, malam besok malam apa bang?" Isteri dia, suami dia jawab, "Malam besok malam Jumaat." "Kenapa?" "Saya tengok abang ni tiap-tiap malam Jumaat pergi surau baca Yasin." "Apa salahnya?" kata suami. "Memanglah tak salah bang, tapi itu perkara baru yang Nabi tak pernah buat, malam Jumaat baca surah Yasin. Bila perkara baru itu merupakan satu bida'ah yang sesat bang, saya tak nak abang sesat dan masuk neraka." Oh, isteri. Suami kata, "Bukankah Allah suruh baca Quran? Allah suruh baca Quran. Di mana salahnya?" "Betul," kata isteri, "Allah suruh baca Quran. Tetapi membaca surah Yasin pada malam Jumaat itu Nabi tak pernah buat. Itu bida'ah, perkara baru," kata si isteri. Bergaduh. Akhirnya isteri tidur dalam bilik, suami tidur dekat ruang tamu. Besok suami pergi kerja, isteri tak tahu ke mana. Petang tu suami dia balik, panggil isteri dia. Dia panggil isterinya, isterinya menghadap suaminya, dia kata, "Abang sekarang dah bertaubat dah. Abang tahu abang dah buat perkara sesat, perkara yang Nabi tak buat, perkara yang Nabi tak lakukan, maka itu sesat. Memang abang bertaubat betul-betul." Isteri kata, "Kan bukankah semalam saya dah kata, setiap perkara yang Nabi tak buat, abang jangan buat. Itu boleh sesat, masuk neraka." Akhirnya suami mengeluarkan satu borang, dia minta isterinya sign agar dia dibenarkan kahwin satu lagi. Terkejut isteri dia, "Ini apa hal pula nak kahwin satu?" Dia kata, "Nabi tak ada kahwin seorang. Kahwin seorang itu bida'ah sesat. Nabi kahwin lebih pada seorang." Padan muka. "Nabi kahwin lebih pada seorang. Kalau kahwin sesat, abang takut sesat masuk neraka. Jadi tolonglah sign bagi abang kahwin lebih pada seorang. Kerana Nabi isterinya bukan seorang, isteri Nabi lebih." Kalau ada isteri-isteri tuan belajar dengan orang macam tu, buat macam tu tuan-tuan. Buat macam tu je, ajar sikit. Biar tahu tentang betapa luasnya Islam ini, betapa rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Kita mendapat rahmat daripada kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak redha pun seorang umat yang masuk ke dalam api neraka. Tiba-tiba kita mudah ya nak masukkan orang dalam neraka, asbab daripada apa? Perkara-perkara furuk, perkara-perkara khilafiyah. Mudah sangat kita nak meletakkan seseorang itu sesat dan sebagainya. Hatta orang yang tak semayang itu pun tak boleh kita katakan mereka itu akan masuk neraka. Siapa kita nak bagi hukum? Mungkin di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Di akhir